Oke, pertama-tama buka aplikasi Canva di pintu beranda teman-teman, klik plus ya di bawah yang tombol warna ungu, lalu klik ukuran khusus karena kita akan mengcustom untuk ukuran khusus carousel 3 pits ya, yaitu lebarnya 3240 dan tingginya 1080, satuannya pixel, lalu klik buat desain baru. Selanjutnya ke fitur elemen, ketik nama elemennya adalah Canva Retro Pattern ya, disatuin, nggak di spasi. Nah ini nama elemen aslinya, aku pilih yang ini, Retro Distorted Checkered Pattern. Nah ini yang nantinya akan dijadikan sebagai background ya. Ini ditarik aja full menyeluruh ke seluruh kanvas, sehingga seperti ini. Lalu untuk warna pinknya kita ganti warna ya teman-teman. Masukkan kode warnanya di pengaturan warna, yaitu D4BBDD ya. Selanjutnya warna selanjutnya yaitu tinggal dimasukin aja 5E376D. Nah hingga seperti ini ya guys. Selanjutnya ke fitur elemen lagi, ke opsi bingkai, lalu di pencariannya ketik Polaroid ya, kita akan menggunakan frame Polaroid, scroll ke bawah, nah hingga menemukan yang ini ya guys, Polaroid Photo Frame, nama elemen aslinya. Nah hingga seperti ini dulu. Selanjutnya ke fitur elemen lagi, lalu ketik nama elemennya adalah grid ya, pilih yang ini. Nah ini nama elemen aslinya. Nah ini kita gunakan untuk ini ya, pembatasnya ya, biar tahu batasan dari per tiap pitch-nya. Ini di pokoknya teman-teman tarik ya hingga seperti ini. Nah Polaroidnya posisiin dulu, maju ya, maju selapis. Kalau udah, ini tinggal digeser hingga seperti ini ya teman-teman. Jadi ada garis 3 pits ini ya, jadi untuk pembatasnya. Nah ini teman-teman letakkan aja kayak gini ya. Kalau kesulitan tinggal di zoom aja, lalu ini diduplikat, ditaruh kayak gini. Lanjutnya diduplikat lagi, taruh kayak gini, duplikat lagi, jadi ada empat ini ya, Polaroid. Nah selanjutnya klik plus ke fitur unggahan. Di sini teman-teman tinggal masukin aja foto-fotonya ke dalam tiap frame-nya ya teman-teman. Tinggal masukin. Jadi nanti otomatis akan langsung masuk ke tiap frame-nya. Nah hingga seperti ini. Oke selanjutnya ke fitur teks, lalu tambahkan subjudul. Ini ya teman-teman, fontnya namanya Mary Kate ya. Nah ini font Mary Kate, teman-teman ganti dulu. Oke lalu warnanya diganti jadi warna ungu tua. Nah selanjutnya ini diduplikat ya teman-teman, satu nanti buat di atas buat jadi judul. Ini untuk penamaan ukurannya itu kita custom 90 ya. Nah 90, lalu di sini teman-teman tinggal masukin aja nama anggotanya gitu kan.
Nah, nama lengkap. Lalu ini diduplikat. Sebanyak 3 kali. Nah, hingga seperti ini ya. Pokoknya ini tinggal disesuaikan lagi tergantung dari nama tiap membernya. Misalkan member pertama namanya Shiva, terus member yang kedua namanya Okta gitu, tinggal diganti-ganti aja ya. Ini cuma buat contohnya, aku tulisnya nama lengkap gitu. Selanjutnya untuk teks yang atas, ukurannya diganti jadi 130, lalu ke fitur efek, kasih efek latar belakang ya, geser ke kiri. Nah, hingga seperti ini. Lalu untuk yang atas itu tinggal ditulis aja meet our member tim. Misalkan ini tim purple gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Lanjut lagi, ini tadi ke fitur efek ya. Klik tengahnya, ke pengaturan warna latar belakangnya diganti jadi warna putih ya. Nah, hingga seperti ini, lalu taruh di atas, di tengah-tengah pokoknya ya. Nah, hingga seperti ini, lalu ini udah jadi guys. Elemen gridnya tinggal dihapus ya, karena kita udah tidak membutuhkan lagi elemen gridnya karena sudah jadi guys. Kalau udah, tinggal klik download di pojok kanan atas, lalu klik unduh. Untuk formatnya format PNG, dan tunggu hingga proses desain tersimpan di galeri kalian. Oke, selanjutnya teman-teman buka aplikasi 9 Square ya. Lalu klik Instagram Gridmaker, pilih desain yang mau di grid ya teman-teman. Lalu klik checklist di pojok kanan atas, pilih opsi 3x1, lalu klik checklist di pojok kanan atas, tunggu proses slicing, dan ini dia hasilnya. Ini buat patokan teman-teman untuk mengunggah ke Instagram ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman buka aplikasi Instagram ya, lalu teman-teman langsung upload postingannya, pitch-nya yang tadi udah di grid ya, bersambung. Nah, nanti tuh ada filenya kayak gini nih tulisannya. Lalu teman-teman pilih aja ya dari urutan yang pertama, kedua, sampai ketiga. Jadi ada 3 pitch nantinya yang ke-upload, lalu klik panah. Nah, nanti kayak gini ya guys postingannya. Pit bersambung, lalu klik checklist panah di pojok kanan atas, lalu klik checklist, tunggu proses penyelesaian penguploadan, dan ini dia hasilnya. Nah, ini pas digeser teman-teman bisa lihat kan, walaupun kepotong tapi tetap bersambung gitu ya. Nah, jadi ada 3 slide nantinya. Nah, kayak gini ya teman-teman kurang lebih nanti hasilnya. For your information, bagi kalian yang pengen dapetin ide, inspirasi, tutorial seputar Canva, itu teman-teman bisa banget nih follow akun Canva aku namanya Kensi_Ko. Jadi di sana teman-teman bisa dapetin ide, inspirasi, tutorial setiap harinya secara gratis gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow. Nah, teman-teman kapan lagi teman-teman bisa dapetin materi, ide ataupun inspirasi tutorial desain di Canva setiap harinya itu dengan teman-teman ngeklik
follow ikuti akun Kensi aku tuh teman-teman udah bisa dapetin beragam materi, ide, inspirasi di sana gitu ya. Karena aku lebih aktif di Instagram nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum follow akun aku boleh banget nih. Terbuka banget buat kalian untuk visit ke akun Kensi underscore ko aku ya di sana kayak gitu. Jadi takutnya teman-teman di YouTube dapetin tutorialnya itu kan kalau di YouTube satu minggu sekali. Nah kalau di sana teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi nih, karena biasanya aku lebih banyak sharing atau kasih edukasi tutorialnya itu di Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Itu aja video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video aku. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh dong untuk like. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, boleh untuk subscribe dulu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request terkait next ide konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.